Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Panjoho. Malam hari ini Opera Panjoho akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Kisah Prabu Boko. Menceritakan awal mulanya Prabu Boko menyukai daging manusia. Iya. Iya, menyukai daging manusia. Kisahnya tanpa sengaja seorang pelayan memasak untuk Prabu Boko karena tergesa-gesa. Jarinya kepotong, mengeluarkan darah dan tercampur dengan masakan itu. Namun anehnya Prabu Boko menyukai masakan tersebut. Akhirnya ia pun menyuruh patih mengumumkan kepada seluruh rakyatnya agar diundi siapa-siapa yang bakal dimakan oleh Prabu Boko. Tentu saja rakyatnya menjadi ketakutan, namun untunglah ada yang membela. Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Mangkal di sini aja, nggak usah kemana-mana. Mangkal di sini sepi, di sana agak rame. Ya udah ibu, yang penting kan ibu udah ketemu aku. Iya. Kau memang ibuku, yang paling cantik. Ibu, anakku. Kenapa ibu badannya kayak telur bebek? Udah ngomong ibu cantik, lari-lari ujung-ujungnya tetap nggak enak. Aku ini cuma kepingin kamu cepet-cepet nyari suami, nak. Ibu, aku kan laki-laki. Kamu ceritanya di sini jadi siapa? Jadi ibunya, jadi anak. Jadi anaknya. Anakmu. Ini ibunya. Ini ibunya. Namanya siapa? Ya Allah. Masa? Hei, sama ibu aja gak kenal. Ibu Nunu. Enggak, di sini ada di peranannya. Mana sini? Enggak usah sini. Sekarang udah ini masa ibunya. Masa sama mboknya gak tahu kamu namanya? Kamu sebagai anak namanya siapa? Ayo. Siapa? Di, yang ngikutin di naskah? Iya. Orang datangnya aja terlambat gimana ngikutin naskah? Anak saya jangan disiksa terus. Tau, saya mau tanya, anaknya siapa namanya? Jangan dikasih tahu. Enggak, ibu. Enggak mungkin. Siapa nama kamu? Jaka. Wah. Siapa yang ngasih tahu? Jangan kasih tahu siapa? Ini nonton baik banget. Sini. Kamu siapa namanya? Jaka. Ya benar, siapa namanya? Di sini. Kok kayak bapaknya sih ngajar anaknya orang? Saya dalang. Iya, lu dalang kayak matiri kejem. Harus tahu cerita. Ini udah tadi Jaka. Siapa yang bilang Jaka? Penonton tadi. Kamu tahu ceritanya? Nggak tahu dia. Ngapain harus tahu gue? Lu nggak tahu ceritanya lo? Orang nggak tahu ceritanya pakai ditanya. Ngapain pakai nanya? Tahu nggak ceritanya? Nggak tahu kan lo? Kalau nggak tahu, saya ngomong. Gue aja nggak tahu baru datang. Kamu di Sydney ini namanya Panji. Dulu. Iya. Bagus. Oke. Okay. Siapa yang ngasih tahu? Dalang dong. Bener nggak itu? Salah. Dalang. Ya, mulai. Bu. Apa? Apa? Ngapain ceritain? Orang panggil bunya juga mau disebelah. Gimana sih ah? Apa nak? Apa? Kamu ini ceritanya lagi mau minta kawin. Udah punya pacar, nah minta dilamarin. Iya. Bu, aku pengen kawin, Bu. Nggak ada cerita begitu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada.
Makanya baca naskahnya. Kamu itu lagi nyariin bapaknya. Karena sudah lama gak pernah ketemu bapak. Oh gitu. Ngapain tadi gue suruh minta kawin sama ibu? Mau nanya bapakmu. Bapakku di mana sih, Bu? Yang ibu mana? Ibu? Nak? Ada si buta dari gua hantu. Ini sih? Iya. Kebetulan saya udah lama nyari-nyari. Nyari-nyari siapa? Ini parutan kelapa berapa lagi? Saya kebetulan buat di rumah. Ada perlu buat di rumah. Oh. Iya, dijual nggak ya? Enggak. Enggak ya? Jangan sebilang udah parutan kelapa. Apa nih, emang kamu nggak tahu? Ini apa sih? Casing handphone. Aku boleh memesan makanan di sini? Oh boleh. Oh boleh. Mau pesan apa, Kang Sang Pengembara? Ah, ada obeng. Obeng? Iya. Obeng buat apa? Ah, buat di jus. Saya seorang pengembara orang sakti. Kalau orang sakti itu makanannya obeng. Oh gitu. Kalau ada mungkin ada sekedar apa namanya makanan yang baru, mungkin saya butuh makanan. Oh boleh ini. Ada boleh. Rendang kutil nggak? Rendang kutil. Tuan pengembara, iya. Ini ada cucur. Apa ini? Ini cucurnya beda. Kenapa? Cucur Cayati. Cucur. Modelnya aku kenal. Emang kenapa? Oh, ini enak loh. Selain dibakar, buat tatap. Ya udah, Tuan pengembara. Aku boleh. Silakan tunggu sebentar. Baik. Saya akan masakan buat Tuan pengembara. Baik. Ini lempar lembingnya berapa ini? Lempar lembing, lempar lembing, lempar lembing, lempar lembing, tembok. Silakan. Terima kasih ya. Silakan. Ada plastiknya itu? Oh ada plastik. Bilangin dong. Masuklah pengawal dari Prabu Boko datang kemari. Masuk pengawal, pengawal. Tahan dulu. Ya. Hey. Kamu siapa? Apa sih di pera? Udah, kamu kesini mau ngapain sih? Minta upeti, minta upeti. Bagaimana? Aman. Tinggal upetinya aja belum. Saya minta upeti. Kamu kan sudah berjualan di sini, ini semua tanah raja kami. Kan baru dibuka ini warungnya, mana? Gimana sih, Mas? Ajis! Dia, ya, Pak. Lihat tuh, kertasnya lepas. Saya butuh cekrekan. Hah? Udah! Ini kan baru pas tuh! Baru! Ayo cepat! Oh, petik! Masakan! Untuk raja! Tanpa sengaja Ki Rondo tangannya terluka dan tercampurlah darahnya. Ajis! Kenapa? Ya, Ajis? Pak. Saya baru beli bahan. Pengen saya jahit. Mau jahit ya? Ambil jahitannya. Bentar. Ya. Bahaya nih Pak Kunongol nih. Mana? Pak Kunongol.
dibawa masakan yang dimasak oleh Nyi Rondo. Agak takut-takut Nyi Rondo karena masakannya tercampur dengan darahnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan. Saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa karena ini menyangkut kedamaian dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi saya mohon kepada anak-anak SMK janganlah melakukan tawuran. Kalau ada masalah kita bisa diselesaikan. Kepada mahasiswa juga kalau mau berdemo yang damailah tolong. Ya. Saya selaku Menteri Departemen Keusahaan cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya udah gak enak hati, kayaknya penyampaian saya salah. Sebetulnya saya bukan siapa-siapa di sini. Saya ini di sini sebetulnya pendekar siluman tengkorak. Tengkoraknya ketawa nih. Kamu di sini sebagai Prabu Boh Bobosan. Prabu Boh Boboh. Prabu Brojo ya. Bojo, Bowo, Bowo. Orang ini gak tahu ceritanya aja dipercaya. Prabu Bo. Saya emang gak percaya sama dia. Saya percaya sama Tuhan. Kamu raja di sini, Prabu Boko. Nah, Prabu Boko, ayo. Apa? Saya yang diomongin sama dia. Gak tahu ceritanya tuh sulit tuh katanya. Prabu Boko. Ayo, ayo, ayo. Saya adalah Prabu Boko. Bagus, ya, ya, sip tuh. Ya. Tapi sebetulnya dulunya saya pegawai Pemda. Ya kalau dulu kan gak masalah, orang masa lalu. Zaman dulu gak ada pegawai Pemda. Oh gak ada ya? Iya udah. Saya Pak Boko. Ada raja celana merosot begini. Ayo, mau saya masukin patihnya nih. Masukin aja, saya lagi menunggu upeti untuk saya. Masuk. Raja. Kotoran bayi dalam. Ini ngapain nih? Ini siapa Prabu? Nggak tahu, orang saya juga nggak tahu. Tahu-tahu dia nongol. Prabu. Iya Raja. Aku gagal mendapatkan patih. Gagal mendapatkan upeti, tapi aku membawa makanan untuk kamu. Oh, silakan bawa ke sini, Bang. Pengawal. Hanya ini yang bisa hamba berikan kepada. Bagus, 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 bagus. Bagus. Ini yang sudah kita persiapkan. Mana? Coba. Sebentar, Prabu. Kecapnya. Oh, iya. Sausnya sekalian dong. Oh. Kecapnya dan sedap. Jangan di situ. Jangan di situ. Ini makanan dari mana kamu mengambil? Biar lebih enak menikmati. Saya main suling dulu ya. Suling kan dari sini. Tiup, suling kan tiup. Kan kalau bentuk begini trompet, ngapain lu ngomong suling? Ini suling India. Oh. Otak lu kan.
Bagaimana rasanya, Prabu? Sweet, sweet. Oh, bunyi. Suling aja, suling, suling. Gak usah pakai suling dah. Enak sekali. Maknyus. Ini siapa yang masak? Siapa yang masak? Hah? Ini siapa yang masak? Siapa yang masak? Enak sekali ini siapa yang masak? Ya. Nyirondo. Nyirondo. Iya. Luar biasa ini makanan. Rasanya saya belum nemu makanan kayak asem begini. Bilangnya enak. Enak bilangnya. Hah, ini mumpung masih hangat, lihat masih hangat, makan segera. Jangan diobok-obok. Mumpung hangat. Coba Gunawan nyuruh. Ya, kamu panggil tuh orang yang masak. Panggil, ini luar biasa sekali masakannya. Okay. Ini luar biasa sekali. Pengawal, panggil orang yang masak ini. Panggil sekarang juga. Enak sekali masakannya. Betul-betul. Very very nice. Ini dia, Prabu. Nyirondo datang menghadap dengan ketakutan. Karena ia tahu kejadiannya, kenapa masakan itu bercampur dengan darahnya. What's your name? Nama? Nyirondo. Hormat, hormat Raja. Ibu ngapain jongkok? Ini kan Prabu. Raja. Mana Raja? Ini. Astaga, Raja Singa. Kamu anaknya? Iya, saya anak ibu saya. Luar biasa sekali. Sangat cantik sekali kamu. Terima kasih, Raja. Gak apa-apa. Gak usah bilang terima kasih. Kalau memuji itu kan gak harus ada upahnya. Iya, Raja. Namanya siapa? Laila. Udah lama tinggal sama mamanya? Udah. Udah lama ya? Mama saya orangnya sangat menyenangkan. Makannya juga gak banyak. Gak banyak makannya? Pagi cuma sarapan semut bako. Siang? Hah? Siang makannya apa? Semut rang-rang. Oh, kalau malam? Kerang hijau. Oh! Iya. Berarti emak kamu turunan musang ya? Saya cuma pingin mengatakan bahwa masakan ini sangat luar biasa dan enak sekali. Aduh. Orangnya kagak ada. Orangnya gak ada. Mendingan lu jongkok, gua ngambil kampak lu, gua sambit pala lu. Ini orangnya ini ada. Ini udah kesini. Kenapa udah sampai sini? Gua jadi pengawal udah 20 tahun. Masih aja otak lu pengen. Prabu Boko, nanyain resep masakannya apa? Saya mau nanyain resep Sukmana ada di mana caranya? Itu Asep. Oh, itu Asep. Resepnya ini apa aja? Yang masak siapa? Ibu. Yang masak, ya? Yang masak siapa? Yang ibu. Ya udah lu sini. Yang masak siapa? Saya. Ini kok enak, resepnya apa? Aduh, saya resepnya. Mohon maaf. Tadi waktu saya masak, karena saya keburu-buru, tangan saya kepiris, keluar darah. Tangannya keiris? Kepiris. Kok ini enak sekali? Apa ya, Pak? Kaget. Saya tuh kagetan orangnya. Makanya kamu jangan kagetan begitu. Iya, maaf. Berdirinya iya. Jangan di situ. Sini berdirinya. Sini. Nih. Jadi Raja, jadi apa yang harus Raja ingin berikan ini sesuatu? Ini masakan enak. Dan saya mengutus kepada Patih untuk mengadakan riungan. Riung Mungpulung. Apa? Riungan kumpul-kumpul kan? Nah, itu. Riungan Mungpulung. Kumpul-kumpul. Harus ada korban buat saya, yaitu mengambil darah manusia. Itu yang saya sampaikan sesuai dengan skrip dan kenyataan. Ini pasti nanti kita akan. Kita cari ke sana. Saya cari ke sana dulu. Iya. Saya cari ke sana. Sini. Ayo. Ya sudah, Patih. Saya mau istirahat dan menikmati makanan ini. Baik. Terima kasih, Ana, ya. Sama-sama. Oke. Kita cari makanan dulu. Kita akan cari orang ini. Prabu Boko menyuruh Patihnya untuk mengumumkan kepada rakyatnya. Ia merasa masakan bercampur darah aja sudah enak, apalagi bercampur daging manusia. Sejak itulah diumumkan kepada rakyatnya oleh Patih bahwa tiap rakyat harus diundi siapa yang akan menjadi korban. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan. Tegas. Prabu Boko. Berkekenan dengan ho 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 bin
Prabowo yang katanya tegas pengawal berkenan karena gitu mungkin sebelah situ kali bagus baca berkenan kok gagap sih Ini baru berkenan kekenanan tempatnya. War sih. Baca gini aja pakai rebutan pakai pisang baca. Maaf dalam. Patih pengawal. Nah, harus ini dong. Oh berarti sini. Sini. Kameranya di sana. Sana kameranya. Berarti begini. Terus bacanya gimana? Tulisannya nggak ada gimana membaca? Kan dibalik tulisannya. Ya berarti ada dari sini. Kameranya di sana, Panjul. Nah, sini saya yang bacain. Nah, begitu. Itu yang jadi masalah. Beginin aja pada kagak bisa baca. Nah. Orang tolol ya yang nggak bisa baca. Masih begini aja nggak bisa baca. Gampang. Silakan. Baca. Nih bacanya woro-woro Prabowo. Nah. Gitu kalau baca. Ah. Be-be-er-ber. Kapan kelarnya? Be-ber-ber-ber-kekenanan. Jangan aja. Berkenan. Sebentar, biar gampang. Diayak. Biar ngumpul. Oh. Nih baca aja. Panggil rakyatnya dulu. Rakyat! Memasuki rakyat rakyatku rakyatku nggak usah gagap rakyatku ada pengumuman baris sini ada pengumuman baris pengumuman ada pengumuman. Pak. Iya. Kucing anggorannya dijual gak? Barangan deh. Kok lu bisa ikut di belakang gue? Ini kamu ngajak rakyat. Siapa? Dia ya, siapa anakku? Ibu gak tahu. Siapa? Tupai kesayangan aku. Baik, saya akan membacakan. Ini tupai kamu? Iya. Pantas. Ponang kelapa buahnya pada habis. Digerogotin. Ada apa nih tiba-tiba kita datang kemari? Ada pengumuman dari Raja Prabu Boko. Apa itu? Dear Diary. Hari ini aku bete. Habisnya segitu-geto. Emang baca-baca? Suruh dibaca, suruh baca nih. Baca-baca. Untuk para rakyat gung, dia akan membaca. Kalau dia mah nggak usah baca, udah keras, sudah pakai toa. Ayo, silakan baca. Woro-woro Prabu Boko. Dengan ini dong. Dengan ini menyatakan. Maaf sebelumnya, itu ngomong mulut apa gigi? Mulut lah. Mulut gimana mana. Dengan ini berkenan. Dengan demi Prabu Boko yang suka makan daging manusia. Iya. Biar kelihatan terang. Kembali baca. Jangan mencam suaranya. Woro-woro Prabu Boko. Berkenan dengan hobi Prabu Boko yang suka makan daging manusia. Maka setiap warga harus lalala menyerahkan. Gini. Woro-woro. Kalau ngapain lu tuh?
Contohnya apa? Kalau pengumuman harus yang keras suaranya. Coba contoh. Yang baca pengumuman itu laki-laki. Ada laki-laki. Kan menyapa rakyat. Yang tegas. Laki-laki. Nah. Woro-woro. Oh. Prabu Boko. Berkenan dengan hobi Prabu Boko yang suka makan daging manusia. Dan ulang, rakyat yang dengar. Woro-woro. Ada ke bawah, bacanya seperti itu ya. Ada apa, Dek? Ada, mereka kuat. Coklat itu, coklat bubuk. Coklat bubuk. Anakku emang lama gak minum susu coklat. Woro-woro, Prabu Boko. Woro, kayak tadi. Woro-woro. Close up. Woro-woro Prabu Boko. Coba. Kamu lo, wah apaan itu? Diginiin. Prabu Boko yang suka makan daging manusia. Diulang dari pertama. Woro-woro. Woro-woro Prabu Boko. Orang kelolotan lihat gak, Mak? Siapa? Ada orang kelolotan. Bang Bokir. Kabar. Sehat ya, Bang? Si Abang ditungguin. Katanya Abang kemarin mau mijitin. Kemarin Mbak teh ke rumah si Abang Bokir ini. Mbak pijitin kakinya gak berasa. Terus? Pas Mbak gigit. Apa ini saya lagi datang? Kok itu enak lo muntah gue. Itu emang apaan? Gak tau itu apa sih, Mak. Coklat. Coklat asli. Oh. Lagian pahit aja ketawa. Dia pahit begitu. Emang tadi gimana teriaknya? Tadi suruh baca. Gimana? Kan bareng sama lo tadi. Dia tadi teriak. Dia woro-woro tadi. Oh. Cocok gak? Bibirnya kayak ayunan TK. Ah.
Neng? Iya. Ini susu suaminya. Ini suami saya. Dapat di mana? Masa nggak tahu? Di mana? Pinggiran. Pegang dong tangannya dong. Jadian ya. Coba dong rayu dong bang. Cium. Gue sih mau aja nih cium. Cuman tak kalau pipi gue borok juga. Ya. Di sini undian. Oh, kita undian. Ya. Hah? Misi Pak Bu. Iya. Ini yang mau beli. Oh. Bentar. Wah, cuaca mendung nih. Kenapa? Mau hujan. Ayo. Sini. Kena hujan. Lu kira itu kare? Ada file cuma sebelah dong. Iya. Pak Andre. Ya, makanya lu jangan gitu. Eh. Pulang dulu bentar ya. Iya. Yeah. Mau kemana, nak? Ini ngasih makan marmuk. Undian. Ayo. Di sini diundi siapa yang bakal jadi korbannya Prabu Boko untuk dimakan. Ayo. Diundi, ayo sini. Cangkacang panjang. Ayo, diundi. Cangkacang panjang. Cangkacang panjang di sini. Ayo. Nung. Cangkacang panjang. Cangkacang. Cuma kita cangkacang panjang. Yang menang pasti dia. Ayo. Sekarang saya tanya, cangkacang panjang yang panjang siapa? Iya, dia menang pasti. Ayo, kiri. Ayo. Cangkacang panjang. Cangkacang panjang, yang panjang nyaga. Wah, Mak. Iya. Muka Mak kenapa? Enggak, habis bedak cemung-cemung. Oh, ya udah, saya habis bawa pembersihnya, Mak, ya. Mana? Ini alat yang bagus. Udah, yuk. Setelah mereka mengadakan undian, akhirnya malah Panji yang kepilih. Lu yang kepilih. Iya. Lu gak mau. Hah, nggak mau? Tidak. Akhirnya menyerahkan ini. Bu, aku tidak mau. Ibu, aku tidak mau. Ibu sebagai makanan buat tunggal. Tidak mau. Tidak. Bo. Mana nak? Ibu, tidak. Eh, kamu sudah ngamil. Kenapa? Hati-hati. Emang kenapa? Pemakan bayi. Ayo dong. Ayo. Prabu, aku yang akan jadi korban. Jadi kamu. Bawa aku kepada raja itu. Baiklah, kalau memang itu mau, kamu akan saya bawa untuk dimakan oleh Prabu. Baik. Pengawal. Oke, sini. Duduk, biar gak capek. Duduk. Mau dipotong, mau dipotong. Foto. Yeah. Foto. Model. Dong, gaya dong, gaya. Senyum. Cheers. Gini. Foto. Senderan. Oke.
Ayo. Ya, oke. Okay. Ya, ya. Ya. Itu digabung dua segmen. Ayo, bawa aku benar aja. Ayo, pengawal. Masih ini yuk. Kan ceritanya Utut Tutuka udah bersedia untuk jadi korbannya Prabu Boko. Sekarang nutup segmen ini, nutup. Tutup. Bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah ceritanya? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap di Opera Van Java. Menyediakan dirinya untuk menjadi tumbal dimakan oleh Prabu Boko menggantikan Panji dan juga Nyi Rondo. Pati dan pengawal pun membawa sang pengembara ke kerajaan untuk diolah menjadi santapan. Tuh, giliran saya kesini dua-duanya ngikutin. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Udah, sebelum kamu... Saya siap. Menghadapi kematian, saya akan hibur dulu. Ada hiburan? Orang mau mati dihibur. Ya. Kita akan panggilkan seorang penyanyi, Arapik. Wah, boleh. Untuk menghibur rakyat kita. Iya. Panggil dia, pengawal. Arapik bisa datang ke sini? Bisa, spesial untuk Opera Van Java. Telah hadir di sini. Sebelum saya buka tutup cadarnya, tolong pejamkan mata kalian semua. Aduh, siapa ya dia ya? Siapa ya? Aku ingat, jangan kaget ya. Iya. Aduh, siapa ya? Duh, pasti ganteng deh. Musik yang serem. Siapa ya nih yang kira-kira ya? Aku gak sabar. Penarinya apa ular kobra? Lo nyanyi. Tadi kok begini-begini? Kayak layangan lagi di aku. Singit. Lo nyanyi. Layangan di aduh, udah gitu menang ke Nur. Lirikan matamu. Nyanyi dong. Siap, ya. Lirikan matamu menarik hati. Nyanyi. Bisa nyanyi lirikan matamu gak? Mike, depan. Arafik. Tepuk tangan sekali lagi buat Arafik. One, two, three, four. Lirikan matamu. Tak berdaya, tak berdaya.
bunyi begini. Kalau Arab itu lirikan mata begitu. Tengah. Mata ke sana. 1, 2, 3, 4 Lirikan matamu. Lagu yang agak ngeplot R&B sedikit. Oke. Okay. Ya, judulnya Gigimu Doer. Bibirmu Doer. Itu bibirmu Doer. Ya itu. Gigimu Doer. Saya nggak pernah dengar lagunya. Hah? Lagu orang purba. Wah, ya? Payah nih. Lagu orang purba. Lagu orang purba. Orang purba. Lu muka lu purba. Lagu yang lain. Lagu yang lain. Lagu yang lain. Bisa lagu apa lagi? Mes. Lagu yang lain. Yang lain lagi. Lagu. Lagu apa? Malam terakhir. Hah? Malam oh, terakhir. Malam terakhir. Akhirnya, malam terakhir. Kenapa malam terakhir? Kenapa? Karena besok dia mau dikubur ya. Malam ini. Oh, gua jadi ceweknya. Nyangkut. Nyangkut. Bentar ya, dia kalau nyanyi gak jauh-jauh dari malam ya. Begadang. Malam ini malam terakhir bagi kita. Ada orang nyanyi makin kesian. Ya. Yang enak. Udah tiga lagu. Lagu apa lagi abis ini? Udah tiga lagu. Di konsernya dia nih. Ya. Lagu mungkinkah? Oh ya. Mungkin kan. Lihatnya saya kenang. Udah berapa lagu tuh? Nanti jangan apa? Lawat. Barat, lagu barat. Lagu barat. Bisa lagu barat apa? Gak bisa. Masa sih gak bisa? Happy birthday. Lagu barat. Ya, lagu barat, barat. Agak melo-melo. Buat pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin mengirimkan bantuannya ini, silakan masuk ke nomor di bawah ini. Silakan. Kita membuka gigi peduli di sini. Ya, terima kasih atas hiburannya pada hari ini. Saya senang sekali melihat Anda menghibur saya. Besok kalau misalnya ada acara mau saya panggil? Oh, acara apa? Kebetulan ada yang meninggal. Ya, terima kasih tepuk tangan sekali buat Arafi. Kita belum tahu namanya siapa, coba. Namanya tahu nggak? Siapa? Lu tahu? Ya, udah nyelak. Nggak tahu. Junet? Nah, bukan. Tolong sebutkan nama, usia, cita-cita, dan umur terakhir. Daftar sekolah. Sebutkan nama, alamat, kemudian rumahnya di mana. Iya. Ya. Sebelum ngomong, pencet bel dulu. Coba pencet belnya. Kurang sedengeran suaranya. Tet. Oh iya. Ya, jawabannya. Nama. Ahmad Januar. Siapa? Ahmad Januar. Lahirnya bulan? Januari. Dulu waktu lahir gimana caranya? Pancing di sebelahnya. Terus. Dipancing sama di cebanan. Oh,
lagi. Jadi pemirsa, waktu dia mau melahirkan, ibunya susah. Susah untuk melahirkan. Cuman bapaknya punya akal, pancing duit 10 ribuan. Keluar ya, woi. Begitu keluar. Begitu keluar. Karena waktu itu ruangannya sempit, sup, nabrak dinding. Keluar. Jadi begini. Satu bakatnya lagi yang nggak bisa dilupakan adalah bisa sulap. Oh, sulap. Pasal. Ke belakangnya. Ke belakangnya. Bim, salah Bim. Abrakadabra. Luar biasa dia nih. Gila bener. Dia selain gila punya gila nih. Gila banget nih orang nih. Lagi, sulap lagi. Ya, kosong, kosong. Nah. Lagi, sulap lagi, sulap lagi. Sim, 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 salam, Bim. Cukup buat ya. Pengembangan ini karena ya. Akan dieksekusi. Saya senang banget ini. Terima kasih. Saya senang banget, apalagi tadi yang waktu sup. Itu. Gila itu. Gila itu. Wah. Hebat. Patih pun memanggil Prabu Boko karena ya. Korban yang akan disantap sudah ada. Panggil Prabu Boko. Prabu, mana trompetnya? Prabu Boko memasuki kediamannya. Dipersilakan masuk dengan hormat. Prabu Boko telah memasuki ruang. Prabu Boko masuk bersama permaisurinya. Tadi anak saya main-main di sini. Iya. Iya. Pantesan pada gelap di sono. Oh, emang lagi mati lampu. Kalau enggak ada dia bahaya. Emang ini bisa mati lampu ya? Emang dia bisa nerangin? Ini bisa orang bulan purnama datang dia mentrang. Mantul. Dia ini sama Prabu kalau siang dijemur. Dijemur. Iya, segini aja kan. Malam-malam kan jadi masih ada sinarnya, Pak. Oh. Jadi agak terang. Ya, kamu masuk dulu besok kuliah, ya? Ya, oke. Hati-hati di jalan. Ya. Ya, yang tadi. Sudah berusaha jadi tengkorak. Kasihan banget. Ya lah, mendingan begini aja daripada disiksa terus, kasihan. Prabu, ini santapan yang akan... banget lu ngetawain orang lu. Dari tadi lah ini berdua ketawa aja. Bukannya kasihan tuh anak. Ini Prabu. Santapan lezat untuk tertawa Prabu. Tertawa di atas bendera tanah orang lain. Ini santapannya Prabu. Iya. Ini dia. Iya. Ini kan calon wali kelas ini. Bukan wali kelas. Wali murid. Oh. Kalau begitu juru masak, silakan ini pasak orangnya. Okay. Panggil juru masaknya, panggil juru masaknya. Juru masak, trompet, pengawal, trompet lagi. Bunyi. Masih ada. Yang kompak dong. Lagi. Ininya kesini dong. Net. Oh. Gitu. Nah. Masuk, juru masaknya
Kan juru masak yang disuruh masuk. Ya ini yang tukang masaknya. Yang sama juru mayat. Saya juru masak. Maknya? Ini bukan mak saya. Siapa? Kok bukan mak saya? Kamu keluar dari perut saya kok. Ini mama saya. Silakan juru masak untuk memasak ini orang. Siapa yang dimaksud? Ini saya. Hah? Saya ayo cepetan. Saya gak tega. Jangan nunggu aku murka ini. Cepat kau lakukan. Yang marah dia. Saya raja. Kamu ikut siapa sih? Ikut dia. Kamu kan aku mau ikut dia. Ya udah ikut sini. Ini pelimpangnya enggak tetap pendiriannya. Ya udah, kalau kamu tidak mau memasak dia, biar aku makan. Aduh. Hidup-hidup. Bau. Bukan bau. Hidung lu udah ke mulut. Berarti yang bau mulut gue dong. Gila. Lu mau beneran digigit pelan-pelan aja. Ya kan ceritanya begitu. Iya, pelan-pelan dong. Akan kumakan dagingmu. Lu lawan Kendre apa, Ge? Kok ceritanya begitu? Enggak, lu begitu masih kan. Kasihan gua sama lu, Pak. Kendre. Lu gitu, ah. Lu mau gitu. Kan gua makan, masa lu digigit diem aja lu, Ndre? Kan lu ngambek gitu. Orang mau dimakan kan ngambek, Ndre. Oh. Kok lu gak ngambek, Ndre? Gak ada ngambek kan ya? Lu ngambek dong. Ya udah ngambek yuk. Gak gitu. Kata disuruh ngambek. Coba contohin. Gigit. Contohin. Gini. Ayo sini beneran. Ceritanya ini tadi kan bawa-bawa lagi pura-pura aja gigit gitu. Lu mau bilang gigit. Iya, pura-pura. Ngomong lu. Pura-pura. Pura-pura. Lu ngambek ceritanya. Rumpi. Masa gitu sih? Jangan gitu. Masa ngambek kohon, Dek? Rumpi. Rami'i. Rezia. Andre lawan Sule kalah. Akan kumakan. Jengong. Jangan. Ya ampun Raja. Ya. Rasidin. Kamu tidak mempan memakan aku. Iya, kenapa karena ya? Karena sebenarnya aku adalah anak gembala. Pendekar. Ternyata kamu pendekar. Siapa takut lawan kau? Lawan dia. Lo kan anak gue. Lo anaknya si dia, temen. Kenapa yang marah? Tahu nih anak. Biarin, dia pengen ikut sama gue. Udah. Kamu lawan. Berarti kamu melawan makmu sendiri dong? Iya. Kenapa lo? Gak boleh. Maju. Ayo. Oke. Di sini akhirnya terbuka juga bahwa pengembara ini adalah pengembara sakti yang bersedia untuk melawan Prabu Boko. Dipikir aku takut denganmu. Berani kamu? Enggak. Maju. Tunggu. Sini. Maju. Maju. Lu yang maju. Aduh, ini beneran ini. Lu. Beneran tuh. Ajis gak. Kenapa? Kamu kenapa? Sulek! Raja lo! Ayo, jadi gimana ceritanya? Dalam! Kenapa, Dok? Diuyer-uyer. Mayan, Nung. Sulit mati. Ilmunya. Ilmu. Raja. Keluarkan ilmumu. Ini dulu. Lu pukul dulu. Lu pukul dulu. Keluarkan ilmu. Jadi bawang. Oh iya. Jadi bawang. Siapa yang jadi bawang? Gue. Jadi bawang. Sering. Jadi bawang. Ini yang jadi siapa? Kepalanya lepas. Belum. Ini ngapain? Ngapain sih? Gue masak nasi. Masak nasi. Mampus kau, berani-berani ngelawan dia. Jangan berlaku kau mentang-mentang jadi raja. Perasaan gue yang bunuh yang bawel dia.
gue yang matiin. Mak, nasinya udah matang, Mak. Alhamdulillah, begini dong baru anak. Lara-laran. Ya sudah, tutup aja lah. Sudah mati. Sudah mati? Sudah mati tuh kepalanya. Prabu Boko sudah mati. Tuh dia tuh. Oh iya, ini dia nih. Akhirnya Prabu Boko kena batunya. Pengembara yang disangka manusia biasa ternyata adalah pengembara sakti yang mampu mengalahkan Prabu Boko. Akhirnya taring Prabu Boko yang suka makan manusia menjadi bawang putih dan juga ada bawang merah. Penduduk pun merasa senang. Sekarang teror dari Prabu Boko sudah tidak ada lagi. Malah tumbuhan bawang merah dan bawang putih tumbuh subur di sana. Selamat. Terima kasih. Di sana gunung, di sini gunung. Di sana gunung, ya. Di sini gunung. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung, lah adalah dalangnya. Wayangnya juga lebih bingung. Yang penting kita semua bisa ketawa. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di Opera Van Java.